Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Dr. Alfian yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya namanya Bapak siapa? Fajri dong. Pak Fajri ya, baik. Pak Fajri, benar ini keluarganya Bapak? Benar dong. Nah, baik. Jadi gini Bapak, berdasarkan kondisi pasien sekarang, saya akan melakukan pemasangan alat bantu nafas karena pasiennya tidak bisa bernapas spontan sekarang Bapak ya. Untuk itu, nanti saya akan melakukannya sesuai dengan prosedur dan sebaik mungkin Bapak ya. Untuk itu apakah Bapak bersedia? Bersedia dong. Baik, karena Bapak sudah bersedia, sekarang saya mempersiapkan alat lebih dahulu Pak ya. Itu. Di sini alatnya ada ambu bag. Cek dulu, sudah bisa. Kemudian laringoskop sudah menyala. Sini alatnya ada stetoskop. Kemudian ET. Ya, balonnya sudah bisa mengembang. Kemudian dioleskan lubrikan. Selanjutnya di sini ada spare, mayo, dan plester. Kita sudah dipotong. Oh, selanjutnya ada stilet. Ya, baik. Di sini alat-alatnya sudah. Oh, ini stilet. Suction. Suctionnya dicoba dulu. Ya, sudah bisa. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan secara aseptik. Dan menggunakan handspoon steril. Baik, selanjutnya memposisikan pasien di sini. Posisinya kepalanya dalam kondisi ekstensi dan lehernya dalam kondisi fleksi. Kemudian posisi penolongnya di sini ada di bagian atas dari pasien. Selanjutnya membersihkan jalan nafas. Sini kita lakukan suction. Ya, baik. Sudah. Selanjutnya melakukan hiperventilasi. Sini dengan teknik CI clamp. Hingga dicapai SpO2 yang optimal. Setinggi-tingginya. Baik, di sini dirasa sudah tercapai untuk SpO2 yang optimal. Selanjutnya di sini bersiap untuk melakukan memasukkan laringoskopnya. Membuka dengan cross finger, kemudian masuk dari sisi sebelah kanan. Baik, langsung dihubungkan. Minta tolong asisten langsung di pompa.
Baik, selanjutnya memastikan ya di sini melihat gerakan dinding dada. Dinding dadanya sudah tampak bergerak. Selanjutnya melakukan auskultasi pada daerah apex kiri dan kanan. Kemudian basal kiri dan kanan dan epigastrium. Ya baik, di sini berdasarkan gerakan dinding dada dan auskultasi, ET sudah tepat masuk ke paru-paru dan simetris antara kiri dan kanan. Selanjutnya melakukan fiksasi. Baik, di sini sudah terfiksasi. Baik Bapak, jadi di sini pemasangan alat bantu nafasnya sudah selesai. Nanti pemasangan ini akan kita diamkan sampai pasiennya nanti bisa bernapas spontan kembali, Bapak ya. Untuk prosedur ini, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, Dok. Baik, jika tidak ada, mungkin sekian, Bapak ya. Terima kasih, Pak ya. Iya, baik. Terima kasih, Pak.